Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama, ya mungkin sekitaran 2 bulan, saya baru membuat video lagi. Oke, jangan lama-lama. Kali ini saya akan membuat video cara menggunakan shift shaker. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, shift shaker itu adalah alat untuk menyaring berupa pakan mungkin atau tepung-tepungan. Jadi bisa untuk menguji itu, jadi menguji ukuran partikel, ya, menguji ukuran partikel dari pakan atau mungkin dari tepung-tepungan. Nah, selain itu, alat yang akan kita peragakan ini juga biasa digunakan untuk menguji ketahanan dari pakan. Nah, contohnya mungkin ketahanan dari pelet, ya. Nah, kita langsung saja mungkin, ya, biar nggak terlalu panjang lebar, melihat bagaimana caranya memasang dan menggunakan serta mengoperasikan dari alat shift shaker ini, ya. Oke, alat yang kita gunakan ini mereknya Reds, ya. Oke, pertama kita akan menyusun dari saringan-saringannya. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa shift shaker ini terdiri dari beberapa saringan, ya, tergantung dari ukurannya. Jadi terdapat beberapa ukuran saringan. Nah, jadi kita menyusun mulai dari ukuran mesh yang paling terkecil itu ada di paling bawah, ya. Oke, kita lihat cara menyusunnya, ya. Ini 45. Oh, 45. Oke, okay. Ada lagi. 65. 45. 63. Oke, okay. Mikro mili, ya. Mikrometer. Ini 63. 125. 125, 600. 1 mili. 1 mili. Oke, okay, jadinya gini, ya. Nah, nanti sampel yang sudah ditimbang Bapak tadi itu dimasukkan ke atas. Oke. Okay. Timbang dulu berarti, ya. Ditimbang dulu harus. Nanti hasilnya nggak ketemu. Nah, habis itu kita pindahkan ke sana. Pasangkan mesh yang sudah disusun di atas vibratornya seperti ini dan harus pas banget, ya. Ini berarti tinggal masukin sampel, masukin yang sudah diketahui beratnya, ya. Lalu masukkan sampel yang sudah diketahui beratnya, biasanya sih sekitaran 100 gram yang dimasukkan. Cuman yang kita contohkan ini tidak kita timbang sebenarnya. Cuman kalau kita mau beneran menguji ukuran partikel, ya harus kita timbang, ya, beratnya. Itu kita masukkan. Oke. Okay. Oke, sudah. Penguncinya ada di sini, Pak. Ini dia bisa turun sendiri. Berat itu, ya? Dia berat, tapi ada sisi lain yang nggak berat. Nah, biar dia bisa ke bawah, berarti kita posisikan yang nggak berat. Terus tetap, kan? Kunci deh. Kencangkan. Oh, okay. Iya. Oh, ya. Nariknya malah jangan. Kalau nariknya misalkan kalau lurus gini malah kasar. Enggak bisa, tapi Oh, minggir. Oh, harus minggir. Oh, iya. Oke, okay. Nyimpannya harus gimana? Minggir. Agak minggir, ya. Yang penting pas, enggak ada geratnya, ya. Oke. Oke. Sampai kita sendiri enggak kuat muter. Oke. Okay. Sampai kita enggak kuat muter. Kalau cewek enggak kuat muter. Oh. Harus butuh bantuan lagi-lagi. Kalau nggak kenceng, dia kan lepas. Arahnya nggak sesuai. Kan kendor, kan. Versi slow, ya, Pak. Saya muter, ya, Pak. Biasanya kalau apa? Setelah semuanya dipersiapkan, lalu kita hidupkan alatnya. Tekan tombol merah, lalu kita atur kecepatan dari getarannya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Kita running, alatnya sudah mulai bergetar, yang mulai menyaring, ya. Kita melakukan penyaringan seperti ini. Setelah 1 menit dia pas pengencang jika sudah selesai. Berapa yang paling atas persentasenya nanti? Oke. Oke. Kemudian ini di wadah selanjutnya. Oke, ini wadah selanjutnya, timbang. Oke. Ini hasilnya. Ini dipuasin. Ini sampel hijauan. Oh, disemprot gak apa-apa, ya, angin, ya? Boleh, sempat yang kecil. Out-outan ini nanti. Oh, buat kayak kamera, paling yang buat kamera. Semprotan kamera, paling. Nah, kamera yang bulb itu, kan, ya? Nah, yang bulb. Oke, okay. Ini juga ditimbang. Oh, ternyata ada yang sampai halus ini juga, ya? Ada, kan getarannya tinggi, Pak.
Aduh. Oke. Ini bisa buat uji ketahanan pakan, bisa uji partikel, ukuran partikel pakan juga. Dan yang paling halus, ini kan kalau Bapak lihat agak nempel. Maksudnya kayak ini suatu saat pasti akan kendor. Tapi waktu untuk kendor itu bisa diperlama kalau Bapak nggak sering menekankan ini. Oke. Jadi digini-giniin aja. Bersihnya pakai kuas juga bisa. Oke, sama. Ini pakai sikat itu enggak merusak. Merusak. Makanya pakai kuas yang halus. Kuas itu tidak merusak ya. Kalau sikat kasar kayaknya, Pak. Kasar. Kalau terlalu kasar. Kalau gigi kan dia kasar kan. Kesini dia masih pakai kuas. Bulu-bulu yang kecil gitu aja. Nah, ini teman-teman ukuran yang paling halus ya. Mungkin kedua paling halus, nanti yang paling halus itu ada di paling bawah. Nah, seperti ini ya, yang paling halus akan berada di saringan paling bawah. Oke, baik, jadi seperti itu ya. Mohon maaf videonya kurang bagus karena memang kemarin terkendala karena kamera saya kehabisan baterai. Jadi ada beberapa video itu yang terpotong-potong gitu ya, terpotong-potong, nggak ada gitu, hilang. Oke, tapi semoga bermanfaat ya dari video kali ini, video cara menggunakan sip shaker. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau lebih detail cara menggunakannya bagaimana, lalu fungsinya seperti apa, boleh silakan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Yang jelas alat ini akan sangat membantu karena banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar untuk menguji ukuran partikel dari pakan dan menguji ketahanan pakan, biasanya sih berupa pelet ya, berupa pelet yang diuji terkait dengan ketahanan pakannya oleh getarannya. Oke. Itu yang dapat saya berikan atau dapat saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.